Cirebon iki ya, Maluku. Wong ireng data kono sing ngene. Filter ini buat. Jadi siap-siap. Nah iyo, kering ketipu. Mungkin yang pinter nipu nomor pintu tuh yang tipu. Karangan nipu. Kayak mulutnya nipu apa? Luala. Wala. Hei, yo atuk ngono ta gak nipu. Iya. Iku jenenge wong poli lek nipu kudu poli ya. Entekno banner iki entekno wis. Lah gak lu puten nete bannere dobolno. Hei sore. Yo. Yeah. Wah. Ngono lho. Lah wong biasa nipu gepuk riko ya, Cak. Iki jenenge tumbuh lek tutup iki. Yo terus dadi dawa. Wah. Wala. Wis tumbuh oleh tutup kang opo iki? Nanti kali. Tumbuh oleh tutup. Wis. Kak buah blas. Are. Kok putih-putihan ae nak. Wis jek bapak kene menang putih-putih. Dadi lutek. Dulur nak dulur lur kidul. Lek gak anu gak ate net ya, latihan passing kabeh. Wes. Ayo. Lawang biasa nipu ngepuk ya. Eh masuk arek. Nanyen yo ado rek yo apa? Lur klebete lho. Dua arek. Kalian. Wah, yo. Wah, yo ngono lho ya. Kalian lari ngono ana bang, kalian butuh. Nek kakean gak ndel. Wes, kakean jamu komplit. Wah, yo. Ambon. Ale pero le pero. Yang ini ki jamur wong wis teng ya. Tata le berone pasing. Wala. Lah wong nipu ngapusi kok kancane dhewe ya. Ayo. Ayo. Anyep. Penyiare mabuk. Oh paling kesetrum ya penyiare. Lu ben rambute cok. Ngembule loro untu. Ayo. Kali lawan ae. Lu 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 lu. Pas pena. Ayo. Ora. Salim maneh. Kok ganti ambung nek Salim. Nete rek, suwe ora kok anu rek nete rek. Dadi wong. Wara. Iya. Nete omong iki wis. Nete manis. Main nomor 6 tok lah sing goblok lho iku ya. Nyindir tok aja cai. Kok lem gak rek. Dua, 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 dua. Ono lipri ku lho ya. Lek kurang jalur kabeh bali ku. Kuli nangon bebek. Lek lipri gak krungu digenti klonengan ya. Ayo. Waro. 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 Wis mek ngono to, Min. Ore. Enak ngene iki ora banter. Iya, Pak. Nete kok balik. Masalah kampung teh. Nete gak golong. Aku ngledakan kok mesti lho. Iki sak dolur mek sejemak ngono ireng-ireng tunggal bapak. Potong ya.
Ayo. Menang. Ayo. Menang. Jadi. Ayo. Ayo. Kayak anu lah tuh tekik. Hei, sing lari tukang bangka cak jok surung-surungan kae lari kok. Enggak bakal gedang. Sep nan dino iku no. Gak kenal lurah e sapa. Wis sok mumpul-mumpul ka. Wah. Wis kandhani gak kene niku. Lah yo guayahe tok ae sampean ya. Bahkan pola e opo. Bahaya lho gak kan ditonton main dek kali dah lho. Nasi kayak ngono men. Oh alah. Kayak botol ono aire. Aleng langi ae. Ayo. Lho alah. Kira-kira si menang ini kok bener sore. Yo di sini. Oh paham ben. Tempe nola be musone. Lah kok ya jan padha ya loro iki mang ya. Aku mandi kono no kok. Ayo. Yo. Tadi jan arek. Iya. Lho. Tadi. Yo. Doalah. Tipu. Yoalah. Itu latihan iki, Rek. Ayo gentalo, Rek. Turnamen iki lho. Loalah. Ngoyo. Ngono lho. Ya. Lawang pertandingan. Apa no YouTube ada ini mas? Cuma sekarang ini mas. Apa ni? Menang rambut. Dari tim kita kembali menjadi satu poin kembali untuk tim GJS LPC Malang. Kedudukan saya ingin sekarang. Situ ngocok, situ kandul. Seperti di persiapan rekan saudara kilang sudah dilakukan, diangkat dengan baik. Demestras oleh tim GJS LPC Malang, tim out yang kedua yang saya pantau dari atas. Saya kembali lagi bagi dengan. Lagi celah-celah, kon balik pak. Di tim out sebelah ini atau di tim out yang kedua ini, para pemain pasti sudah lelah, tetapi tidak ada kata lelah. Kembali tim putra dan tim saudara Putri bertemu itu sudah dilakukan. Diterima sang ibu sangat bagus, diangkat sang peser. Demestras bisa ditahan oleh nomor sangat tadi. Apa membalas dengan sampai sekarang satu sembilan ribu? Rupanya bisa kita bisa juga diolah. Ya kembali aduh rupanya saya sekali nomor 11 bola tidak tekan. Satu poin tambahan kembali untuk tim Putra Gandul Kampung Teh. Persiapan nomor 7 bisa menolakkan saudara Ferdi sudah dilakukan, diterima, diangkat. Gemes sedikit luka, tapi pada tempat yang kosong. Satu poin tambahan kembali untuk tim GJS LPC Malang. Berpindah bola di sana persiapan nomor 1 saudara Dani. Sudah dilakukan saudara Dani. Diterima sangat bagus, diangkat sangat bagus. Gerak fisik, rupanya bisa dikembalikan dan bola masuk. Satu poin tambahan kembali untuk tim GJS LPC Malang. Saudara Dani persiapan 8 set. Lesing abang iki lek kon ngeblok enak-enak lek enggak. Diterima sangat bagus. Sangat bagus. Cepat dari belakang. Wara! Goring le. Tadi saudara Ajis satu poin tambahan kembali perpindahan bola untuk Putra Gadul. Saudara Ajis persiapan melakukan set. Sudah dilakukan. Ya ya ya. Diangkat sangat baik. Sangat baik. Lolos dari tim Putra Gadul tadi. Mengenai dasi
Ji, gandul Ji. Kembali tutup GJS Mavis Malang perpik dan bola persiapan nomor 6 saudara Orlando Hanse dengan kedudukan 14-18. Sudah dilakukan. Aduh, penerimaan atas inovasi yang berhasil yang tadi menghasilkan satu poin tambahan kembali untuk tim GJS Mavis Malang. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Lihat dengan baik, cepat nomor 4. Ah, rupanya bisa melalui blok, bola masuk dan menghentikan tas bol. Satu poin taman kembali di tim Putra Gandul. Persiapan nomor 5 melakukan saudara Andi. Sudah dilakukan. Diterima sangat bagus, diangkat sangat bagus, cepat keras. Ah, rupanya bola masih bisa berjalan. Terus dia bergerak ke atas. Bola cepat lagi. Tas bol. Pemikirannya sangat sempurna, dua blok tadi yang naik. Ojo dibrokai paling yo metu iku Mang Ja. Mamuk tadi. Satu poin taman kembali di tim GJS Ambisi Malang. Saudara Mamuk persiapan Malaysia. Sudah dilakukan. Diterima sangat bagus. Nah, rupanya hanya gerak tipu. Penerimaannya kurang bagus, satu passingnya sangat bagus tadi. Cemas keras. Nah, apa yang terjadi? Nomor itu. Tidak bisa. Nomor itu guys, on kepoi ku. Wong biasa ini ibu kepo nomor itu. Memalukan. Amin sepatu. 14 sudah tidak buka. Aduh nipu aja. Nipu saja. Ah, rupanya masih bisa selamat bola. Terus bisa ke atas. Ah, bola yang tinggi. Apa yang terjadi di sana? Bertuju saudara Berki melakukan tugas yang sangat keras pas pada pojok yang kosong satu poin. Rasa remgang irang. Nomor 4 persiapan dapat saudara Kondo sudah tidak buka. Yang kacak toser. Tepas keras. Keputusan dari Bapak Nasib. Ada tas bol di sana. Satu poin taman kembali ke tim GJS Malang dengan kedudukan sementara 17-21. Terima kasih Abang Sekol. Sudah diangkat dengan baik. Cepat nomor 7. Tidak bisa diantisipasi dua blok tadi. Satu pertindahan bola dan satu poin taman kembali ke tim Putra Gandul. Persiapan nomor 10 melawan saudara Olim dengan kedudukan 22-17. Dua dari saudara Olin dan dua poin cuma dari perpindahan bola satu poin tambahan kembali untuk tim GJS Mavis Malang. Persiapan nomor 9 sudah dilakukan, terima sangat bagus. Diangkat oleh Santoser, keras keras nomor 10. Bisa juga masih bola bisa dimainkan di atas. Belum bola mati rupanya. Satu poin tambahan kembali untuk tim GJS Mavis Malang. Nomor 4 melakukan saudara Pejo. Oke Mas Pejo, sudah dilakukan. Ya, sangat bagus. Ada penerimaannya kurang sempurna, tapi bisa diolah. Nomor 4 mengangkat bola, cemas keras. Hanya dua tipu, bisa diantisipasi. Hampir saja terjadi kesalahan. Satu passing. Cemas keras nomor 1. Apa terjadi? Oh, bola yang tidak dimana oleh satu lagi tangan. Dan bola tidak ada satu poin tambahan kembali ke tim GJS Malang. Dan di game yang ketiga yang saya panggil dengan kedudukan 22-22. Nomor 4 sudah melakukan sehingga sudah dilakukan permainan. Diangkat oleh tim Putra Gandul. Dimainkan di sana. Saya panggil kembali. Apa yang terjadi? Diangkat nomor 10. Cemas nomor 1. Gerak tipu. Ada uangnya di sana. Tidak bisa ditipu. Cemas keras dari belakang. Apa yang terjadi? Sangat kuat dan tidak berakurat. Satu poin tambahan kembali untuk tim Putra Gandul dengan kedudukan 22-20. Sudah dilakukan nomor 10. Sangat bagus. Passing sempurna. Cemas keras. Membobol dua pertahanan. Ada dua blok dari tim Putra Gandul tadi. Satu poin tambahan kembali untuk tim GJS Mavis Malang. Persiapan nomor 7 melakukan saudara Gilang. Sudah dilakukan. Maaf. Ada double ball. Gilang kembali. Persiapan nomor 7 melakukan saudara Gilang. Sudah dilakukan. Diterima sangat bagus. Diangkat Cang Toser. Cemes keras nomor 1. Apa terjadi? Bola keluar rupanya. Satu poin tambahan kembali di tim Putra Gandul dengan kedudukan 24-21. Di sana berpikir melakukan saudara Ferdi sudah dilakukan. Dia akan menangkap bola balik. Mas keras tamparan dulu lagi. Bisa dikendalikan tim Putra Gandul nomor 1. Saudara Aji satu poin kembali. Dan kedua dimenangkan oleh tim Putra Gandul. Ampun menang, Re.